Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa aimatun ka syafi'i wa nahwihi kanu ala sittin khisalin kummal. Wa aimatun dan imam-imam ka syafi'i seperti imam syafi'i wa nahwi dan sumpamanya. Kanu adalah mereka itu ala sittin khisalin, atas enam sifat kumala yang sempurna. Jadi mereka itu bersifat enam yang sempurna. Zuhdin, sholain wal ibadati ilmihim bi'ulumi uqba nafi'atin lil malak. Itu bersifat zuhud, bersifat baik, bersifat selalu melakukan ibadah. Ilmu mereka, ilmu-ilmu tentang hari akhirat, ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat. Wa kazal faqah ati fi masalih idinina wa iradatin bitafakuhin rabbal ulat. Dan seperti ini pula berpengetahuan yang luas di dalam kemaslahatan agama kita dan menginginkan dengan paham akan Tuhan yang tinggi. Qauluhu perkataannya kam kummala bi dhamir kafi dengan dhamma kaf wa fatimim fathil mim fatamim al-musyaddati yang bertitik. Huwa khobaru kanu, dia adalah khobar kanu kummala. Wa qawlu dan perkataan ala sitin bitanwini dengan tanwin wa huwa muta'alikun, dia muta'alik bi kummala dan abas kummala. Wa qawlu khisalin, perkataannya khisalin badalun, jadi badal min sitin dan abas sitin. Qauluhu zuhdin, perkataan yang zuhdin, wa huwa isarul akhirat, yaitu mengutamakan akhirat ala dunia atas dunia. Jadi orang zuhd itu yang diprioritaskan akhirat, dunia belakangan. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana telah mengatakan akan dia Imam Ghazali. Qauluhu perkataannya wa salahin, wa huwa qiyamu, yaitulah berdiri bila ibadati dengan ibadah, wal khusu'i dan khusu', wa tawadu dan tawadu, wa husnil berdiri dengan ibadah, khusu', tawadu, wa tawadu'i, wa husnil khuluki, bagus akhlak. Jadi akhlaknya bagus, ibadahnya rajin, khusu', tawadu, akhlaknya bagus, tawadu. Ya, jangan kita sombong. Jangan sombong. Sebanyak apapun ilmu kamu, kalau sombong kamu enggak bakalan naik. Orang sombong nyusruk semuanya. Tawadu. Sama teman tawadu, apalagi sama guru. Ya. Tawadu. Lihat kalau kita jalan sama orang tua, jalan sama orang tua yang bagus bagaimana kan? Duluan apa bareng atau belakangan? Belakangan. Tawadu, duduknya juga begitu, belakangan, jangan rata, sejajar, ya. Jangan belakang,
jangan duluan apalagi. Lihat kita kalau jadi berimam berjamaah, hukumnya apa kalau kita bareng sama imam? Bareng sama imam hukumnya apa? Makruh. Pahalanya dapat enggak? Tidak. Kenapa begitu? Kurang adab. Itu adab tuh. Kurang adab. Jadi enggak dapat pahalanya. Sah jamaahnya, tapi kagak dapat pahala. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun begitu sama. Imam kita jangan kita barengin. Kita di belakangnya. Kita mengiringinya. Orang tua kita, guru kita, pemimpin kita, di beliau di depan, kita di belakang, mengiringin. Begitu, itu namanya adab-adab. Ya, nanti ketahuannya ilmunya berkahnya nanti. Udah 40 kita umurnya, nah di situ baru kelihatan keberkahan ilmunya. Lebih berkibar dia, lebih berkibar. Lebih wangi namanya. Karena dia selalu pakai adab. Wadzalika, dan demikian itu mafhumun yang dipahami min qauli ta'ala dari firman Allah ta'ala, wa qala allazina utul ilma wa ilakum sawabullahi khairun liman amana wa amila salian. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu, celaka kamu, pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Walamma tala Rasulullah, dan tatkala membaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulahu akan firman Allah, may yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil islami, maka siapa saja yang Allah kehendaki beri petunjuk dia, maka Allah terangkan dadanya bagi Islam. Qila lahu, dikatakan kepadanya, ma hadza syarhu, terang apa ini? Faqala, jawabnya, inna nura, sesungguhnya nur, idza quzifa fil qalbi, apabila sudah dihujamkan ke dalam hati, in syaraha lahu sadru wan fasaha, maka teranglah dadanya dan luas. Jadi yang terangin dada, yang luasin dada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mintanya sama Allah. Ya Allah, umpama belajar susah banget dapatnya, minta sama Allah nangis-nangis. Ya Allah. Ya Allah. Sujud yang terakhir tuh minta. Kalau kita lagi sembahyang sendiri, ya Allah, doa sama Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am ya at-taja. Qila, dikatakan, fa'al lidzalika, maka apakah bagi demikian itu min alamatin, ada tandanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Jawab Rasul SAW, iya ada tandanya. Kalau pengen, ya ini dadanya terang dan luas. At-tajafi andaril gururi. Jauh daripada negeri tipuan, yaitu dunia. Terang dadanya. Wal inabatu ila daril khuludi. Dan kembali kepada negeri kekal, yaitu akhirat. Jadi kesehariannya tuh pengennya akhirat aja, enggak yang lain. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan bersiap-siap untuk kematian sebelum turunnya kematian. Siap-siap. Jadi selalu mempersiapkan kematian. Faidatun, ini satu faedah. Su'ila Syafi'iyyu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu telah ditanya, an wajibin wa aujaba minhu, tentang yang wajib dan tentang yang lebih wajib. Wa an qaribin wa aqraba minhu. Ya, tentang yang dekat dan yang lebih dekat darinya. Wa an ajibin wa ajaba minhu, tentang yang
ajib dan yang lebih ajib. Wa an sa'bin dan tentang sulit, tentang yang sulit. Wa as'aba minhu dan tentang yang lebih sulit darinya. Ya. Fa ajaba, maka ia menjawab. Bikauli dengan perkataannya, wajibun ala nasi ayyatubu. Ini agak keliru ini ya. Ini sesuai ini. Ya. Saya rasa bukan begini susunannya nih. Ya. Ini kan kullu wajibun ala nasi ayyatubu kullu ma turja, bukan tarji, turja qaribun. Ini keliru begini, kurang tepat. Begini bingung begini. Wajib atas manusia bahwa mereka bertobat, ya, dan setiap sesuatu yang diharapkan dekat, menyambung. Jadi ini timpalannya, wajibun ala nasi ayyatubu, itu bait pertama. Timpalannya wadahru fil ha fi alihi ajibun. Bukan itu. Ya. Wajibun ala nasi ayyatubu. Lakinna gitu. Tarkazunubi aujabu gitu. Timpalannya itu. Wajibun ala nasi ayyatubu lakinna tarkazunubi aujabu. Yang wajib atas manusia adalah bertaubat, akan tapi meninggalkan dosa-dosa itu lebih wajib. Timbalannya, yang namanya juga manusia, ya maafin aja, susunannya salah, ya. Bukan pengarangnya. Ini nih cetakan barunya yang orang kalau udah bisa ngarang kitab udah hebat itu ya. Hebat, nah, kita harus akuin jempol. Enggak boleh kita pandang sebelah mata beliau. Hebat, luar biasa. Orang kalau udah bisa bikin kitab itu udah kita hormat. Salah-salah dikit manusiawi, tapi kalau ini bukan beliau, ini yang salah adalah percetakannya ya, yang nyusun baru ini. Wajib atas manusia bahwa mereka bertobat, akan tetapi lakinna tarkazunubi aujabu, akan tetapi meninggalkan dosa-dosa itu lebih wajib nih. Jadi wajib kan begitu, ada wajib, ada aujab, ada yang wajib, ada yang lebih wajib. Nah kemudian bait yang kedua, wadahru fi alihi ajibun. Timpalannya waghaflatun nasi anhu ajabu. Wadaru fi hali ajibun, masa pada keadaannya itu ajibun. Ajib, masya Allah, mengherankan. Tapi waghaflatun nasi anhu ajabu, lalai manusia darinya itu lebih heran lagi. Lalai manusia darinya itu lebih heran lagi. Bait yang ketiga, wa kullu ma turja qaribun. Timpalannya wal mautu min kulli zaka aqrabu. Jadi ada ya qarib, ada aqrab. Wa kullu ma, setiap sesuatu, maturja yang diharapkan, qaribun, itu dekat. Masanya dekat, enggak lama lagi akan sampai. Tapi wal mautu min kulli zalika aqrabu, mati, kematian dari tiap-tiap demikian itu lebih dekat. Kematian lebih dekat. Bait keempat, wasabru fi naibati sa'bun. Terusannya ya,
lakinna fauta sawabi as'abu. Wasabru sabar finna ibati pada segala gantian-gantian. Ya, maksudnya gantiannya apa nih? Musibah. So'bun. Ya, naibat nih enggak musibah. Sabar pada segala musibah itu sulit. Tapi ada lagi yang lebih sulit. Lakinna fawata sawabi as'abu. Akan tapi luputnya pahala itu lebih sulit lagi. Jadi bagaimana mempertahankan supaya pahalanya jangan luput. Wallahu a'lam bishawab.